Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Safira Ovelita Marcelina dalam Berita 24. Cepat, akurat, dan aktual. Kecelakaan maut dikabarkan terjadi di ruas tol Palembang, Lampung. Seorang pengendara mobil bernama Febi Khairunisa ia dikabarkan tewas akibat mobilnya mengalami kecelakaan setelah menghindari jalan berlubang. Kasat Lantas Polres Ogan Ilir AKP M. Alka mengatakan korban awalnya dikabarkan menghindari lubang dengan cara menghindar ke kiri. Kemudian kendaraannya jenis Brio hilang kendali lalu oleng dan korban terpental sejauh 15 meter dari lokasi lubang itu. Menurut pemeriksaan, kejadiannya tersebut pada sore menjelang malam sebelum maghrib. Saat itu korban hendak pulang dari Palembang ke rumahnya di Kayu Agung. Korban lewat di jalur 2 diduga dengan kecepatan tinggi. Pada saat di TKP, korban bertemu lubang yang berukurannya sekitar 50 cm dan dalam sekitar 15 hingga 20 cm. Saat korban hendak menghindar lubang, ia banting setir ke kiri hingga menabrak median jalan. Mobil korban juga berada dalam posisi melintang di jalan tol. Selain itu, puing-puing mobil dari kendaraan tersebut berserakan di jalanan. Korban dikabarkan meninggal dunia saat hendak dievakuasi ke rumah sakit. Sekian informasi berita yang saya sampaikan. Saya Safira Alfilita Marcelina, mohon pamit undur diri.